Personel Polres Pematang Siantar berhasil menangkap pria pelaku penganiayaan di bengkel Grand Motor yang terjadi pada Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolres AKBP Fernando melalui Kasat Reskrim AKP Banuara Manurung SH didampingi Kasih Humas AKP Rusdi Ahya SH dan KBO. Saat konferensi pers Selasa 10 Januari 2023 menerangkan peristiwa penganiayaan berawal hingga terjadi sebuah peristiwa penganiayaan. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Pematang Siantar dan terancam terjerat hukuman 2 tahun 8 bulan. Ya itu aja yang bisa kami sampaikan untuk bisa harapan kami masyarakat kita, yang pertama harapan kami terus kasus yang pertama janganlah kita terlalu untuk pelaku penganiayaan dipersangkakan melakukan penganiayaan sesuai pasal persangkaan pasal 351 ayat 1 dan ayat 2, ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. Sedangkan